Gimana cara mulainya ya? Hi. Oh my god. Oh my god. So weird. Okay, just. Ah. Hey guys, what's up? It's Miramia and welcome to my channel. Aku lupa buat intro, jadi this is the intro. So in this video, I'm going to show you my school morning routine. School morning routine aku itu sama aja kayak yang lainnya, bangun tidur, mandi, makan, siap-siap ya udah berangkat. That's it. I'm so sorry because the quality is so bad, but anyway, kalau udah mulai sekolah kan? And don't forget to follow my Instagram, dan aku bakal taruh linknya di description box. Jangan lupa buat like and subscribe to my channel, and let's get started. Aku biasanya kalau sekolah itu bangun jam 6 pagi. Tapi kalau misalkan kemarinnya itu aku begadang, bisa aja aku bangunnya jam 6:30 atau lebih. Setelah matiin alarm, aku duduk bentar biar nggak pusing dan ambil kacamata. Tanpa kacamata aku nggak bisa lihat karena minus aku itu udah tinggi. Kalau aku nggak pakai kacamata, semua benda yang ada di sekitar aku tuh kayak keblur. Gak lupa aku minum air putih setelah bangun tidur. Setelah itu aku rapiin tempat tidur. Ini harus banget sih, soalnya udah jadi kebiasaan. Karena kalau aku nggak rapiin, rasanya kayak ada yang kurang. Dan aku juga ngerasa kalau misalkan aku rapiin tempat tidur, tuh aku bakal jadi lebih produktif di hari itu. Kalau buat aku sendiri, sarapan itu wajib. Tujuannya itu biar aku nggak kelaparan pas belajar, terus biar belajar aku tuh makin fokus di sekolah. That's all about the video. Kalian bisa komen di bawah tentang school morning routine kalian. Thank you so much for watching and bye-bye.